satu harus jujur, itu satu. Ngomong apapun apa adanya, secara gamblang, tanpa harus apa ya, takut nyakitin kalau ngomong begini, ngomong begitu. Apapun itu, even masalah tempat tidur, kita harus ngomongin gitu. Karena harus dua-duanya nyaman. Satu jujur, kedua komunikasi harus lancar. Dimana komunikasi itu harus ada bumbu-bumbu komedinya, ketawanya, terus harus apa adanya kita, kita nggak jadi orang lain. Terus ketiga, buat saya, sama seperti lagunya Tulus, tuntut aku untuk jadi lebih baik. Jadi, saya bukan tipe orang yang terima aku apa adanya dong, terima aku. Enggak. Ayo kita perbaiki sama-sama, supaya kita ke depannya lebih bagus, lebih baik. Gitu. Itu buat saya sih.